Dari data yang dimiliki oleh Diamond TV pada Rabu 17 Oktober 2019 terkait laporan dana awal kampanye atau LDAK di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepri dengan rincian sebagai berikut. Widiono Agung, Divisi Hukum KPU Provinsi Kepri menuturkan dana kampanye awal yang tertinggi yaitu dari PDIP dengan dana kampanye awal sebesar Rp43.100.000. Widiono Agung menambahkan dana kampanye awal yang terendah dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia yang masing-masing dana kampanyenya berawal Rp100.000. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.